Menunggu hujan. Hari ketiga di Edinburgh, Scotland. Aku hitung 3, 1, 2, 3 ya. Ay, nangis aku sih jadi kebalik ya. Kayaknya kita di hotel aja. Udah mager ya. Mau nyunggu hujan. Hari ketiga di Edinburgh, Scotland. Sekarang kita lagi menuju ke atas nih. Katanya ada spot lucu. Nanti Edinburgh tuh dekat-dekatan gitu ya, Kak Abi? Oh iya, kotanya. Maksudnya jaraknya. Bisa terburu dengan jalan kaki. Iya, jalan kaki. Ya kalau di Old Town ya. Saat ada castle-nya tuh kelihatan tuh di sana tuh di atas. Ya, ini namanya The Vennel. The Vennel, apa itu The Vennel? Itu artinya lorong kecil. Oh. Ini tuh ini enggak sih? Oh, ini dia lagi foto priwet kayaknya. Rumah tuh. Orang atau apa sih? Diarahin dia. Ya. Ini fotografer cewek gokil. Kalian udah siap kayak gini ntar ya. Oh, hujan, ayang, hujan sih pakai payung. Nanti kamu masuk angin. Kalau kamu udah bule dia. Darahku udah darah bule ya. Nah, itu dia. Cute. Kissing rain. Oh iya. Bagus. Anya sang. Korea sih Korea, tapi payungnya enggak giveaway juga kali. Agak enggak lucu banget. Orangnya payungnya tuh yang bening gitu loh. Ayo foto dulu kita, let's go. Let's foto foto dulu guys, nanti lihat hasilnya kayak apa. Merahnya benar. Juga tato itu ya? Hah? Cium juga tato itu ya? Tidak ada. Ya, foto itu aja. Udah masih merah itu, udah ya. Udah mau back to back aja, back to back, back to back. Itu apa? Pengumpungan atau terserah, mau gitu aja. Oh iya. Back to back, back to back. Tadi 22. Back to back ya. Hitungan ketiga. Oke, hitung ketiga ya. Ketiga kamu balik badan ya? Iya, saat aku hitung 3, aku hitung 3, 1, 2, 3 ya. Tadi sebelum ke Inggris. Kok ngasih tahu? Ya kan surprise. Ya Allah. Gimana perasaannya? Enggak tahu mau ngomong apa. Tunggu ngomong apa sih? Udah pas 5 kali. Kok enggak ngasih tahu ya? Ini kan surprise. Second surprise. Iya. Happy gak? Happy banget. Kayak beda aja. Selamat ya, alhamdulillah. Gak nyangka. Aku tuh nahan-nahan, aku tuh udah kayak aku bilang ke Abi, katanya mau di Old Trafford, ngasih taunya. Cuman apa?
susah kan nyari waktunya karena banyak orang, karena kita tour. Terus tadinya mau di Big Ben after tanggal 1, tapi kelamaan karena aku udah mual, aku udah gak kuat nutup-nutupinnya gitu loh. Oh, kamu mual? Iya kan, yang kemana-mana aku tuh enak gitu. Jadi, udah setelah sekarang aja. Apa? Speechless. Nyengir doang kan, gak ada ngomongnya. Ya speechless lah. Nyengir doang ih. Speechless lah, kayaknya. Kok aku yang nangis? Kok aku yang nangis? Aku sih jadi kebalik ya. Kok aku yang nangis? Gimana? Seneng banget sih, aku gak bisa ngomong sih sebenarnya jujur. Kamu kira prank tadi? Iya. Aku kira apaan nih? Masuk kulit loh. Kok garisnya dua? Gak ada yang, belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Baru Aik doang. Ya Allah. Oh, pantesan kamu enggak dapat. Iya. Jadi banyak ceritanya, jadi kok ini, kok itu ya. Jadi banyak bingung. Alhamdulillah. Gila, gue ikut senang lah ikut berbahagia banget denger ya. Ya Allah, yang. Apa ya? Dari hujan sampai matahari keluar tuh. Tadi kan pas pagi sarapan kan aku ngerujak kan. Makanya aku minta bawa bumbu rujak sama mama. Sekarang ngidam. Gak tahu. Terus tadi kan pas lagi sarapan ada nanas kan. Terus ada nanas, aku langsung ingat. Kan gak boleh nanas. Kamu makan tadi? Takut. Gak apa-apa kan, belum ini kayaknya. Soalnya aku ingat. Loh, kemarin kamu makan nanas juga. Ya Allah. Terus stres. Gak apa-apa, mungkin masih baru kan, belum ini ya. Kemarin banyak loh makan nanas sama medu. Nanas diinggris kok enak ya. Nanas boleh, gak boleh kulitnya. Gak apa-apa kok. Ya iyalah, jangan makan kulit nanas. Mas Abi, mau jadi bapak Mas Abi. Semoga lancar, sehat. Semoga ini made in Indonesia atau made in England nih? Bikinnya di Indonesia sih kayaknya. Tapi karena kemarin ke All Travel jadi oh ini Junior Khairi namanya. Enggak. Tadi sebenarnya gini. Tadi mau bikin Old Travel. Cuma takutnya enggak relevan in the future gitu loh. Kalau belum tahu kan kita kan timnya gimana ya. Yeah. Terus anaknya gimana, bakal suka Emmy apa enggak. Nah, kan dia di Edin dulu, namanya kita Edin. Ujang Edin. Kalau biar keren panggilannya Ebra. Ebra. Edin Bra. Ibra, kalau laki nggak tahu ya, semoga doain aja lah, nanti lancar. Alhamdulillah. So what's your name? Sorry. Yusuf. Oh Yusuf, mashallah. Egypt. Egypt, oh yeah. Guys are Indonesian. Yeah. Hey. No. You feeling cold? I'm just feeling tired. Yeah. Tadi Abang Yusuf, sekarang Abang Khairi. Tadi dari Mesir, sekarang dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi West Sumatra. From Tia. Mereka tidak semenyeramkan itu, permasalahan kita Inggris guys, baik-baik semua. Makanya lain kali kalau tuh ambil ke dokter dulu. Soal kasih surprise. Preparationnya nggak ada dari Indonesia. Nggak tahu nih malam minggu keberapa. Posisinya gimana? Baik tuh. Bismillah deh, coba. Aja pas tahu experience. Gokil nih, bayi gue langsung berobatnya ke Inggris bro. Kayaknya udah gede cek sekolah. Dokter pertama di Inggris. Sekolah udah gede ke Inggris deh kayaknya. Amin, semoga ada rezekinya, semoga pinter kayak emaknya lah. Niatnya mau foto-foto di situ pagi ini ya. Dan sehat terus Ki. Amin, amin. Biar dia lihat di vlognya ntar kalau dia udah gede nih. Nih kamu nih baru umur 1 minggu. Gak seminggu lah. 2 minggu nih umur kamu nih.
nunggu ya. Iya. Kamu pasti baru bangun tidur. Jadi tujuan liburan ke Inggris katanya. Kita ke rumah sakit mau cek rumah sakit Inggris mau sama enggak. Cek kandungan. Cek. Ini biar. Ya rahasia. Ini fact ya. Kiki sebelum ke London, dia udah Kiki sebelum ke London dia udah hamil. Terus dia bilang hamil satu. Ya hamil satu ke London. Dia hamil setengah hari. Hamil setengah hari ke London. Dia hamil bertahun. Bukannya pergi ke dokter dulu malah mau bilang surprisein suaminya di London. Kamu perjalanan Jakarta London 18 jam kalau kenapa-napa gimana? Untung ada Mas Abi kalau berdua doang langsung kita di waktu. Gak ada pengalaman, tiba-tiba kram perut gara-gara keseruan jalan. Tapi serba beruntung juga. Rumah sakitnya persis sebelumnya. Rumah sakitnya cuma 2 menit dari hotel. Disclaimer, ini bukan karena kita gak percaya sama rumah sakit Indonesia terus kita ke London ya, enggak ya. Ntar rame lagi. Jadi buat para wanita yang mau surprisein suaminya kalau pas lagi hamil terus pergi libur, mendingan dicek dulu deh. jangan tiba-tiba kasih surprise. Gak keburu berangkatnya malam, ketahuannya sore ya. Mau ngecek ke rumah sakit pun udah gak bisa, lagi sibuk packing. Tapi kan bisa pergi ke Brawijaya, kemana, ke rumah sakit ibu dan anak, minta dokter, minta umur sementara kalau gitu, apa bisa gitu. Gak tau, kirain bakal baik-baik aja. Bentar doain ya guys ya, kita lihat nanti. Parah, parah, parah. Pasien toilet. Tidak kencing. Apa? Tidak kencing. Di luar. Minta maaf dulu yang. Minta maaf dulu sama semua yang ada di sini. Hamil kali. Ke atas gender. Sarah, Kiki check up dulu. Bisa ini. Ini katanya masih kecil, jadi kalau di sini cuma bisa melihat posisinya itu betul sih. Tapi ya kayaknya alatnya nggak secanggih di Indonesia yang bisa ngeliat 4D gitu tuh, cek embrio atau detak jantung. Jadi cuma memastikan bahwa posisinya adalah benar. Terus dan semua sakit yang aku alamin kram itu normal. Alhamdulillah bisa di traveling winter wonderland. Guys, udah selesai pemeriksaannya. Aku mau say thank you buat St. Thomas Hospital karena gratis, gokil. Gratis loh. Luar biasa. Ada bapak-bapak lagi foto. Cek, gimana Ra? Gimana? Sudah tahu ada hasilnya? Ah, senang banget. Ya Allah, dicuekin gue, guys.